Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Bagi memberkati perjalanan bicara kita pada pagi ini, majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan bagi yang bukan beragama Islam, kita bertafakur seketika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Barisan Kepimpinan dan Pengurusan Polis Diraja Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Barisan Pegawai-Pegawai Kanan PDRM, UKM, Kumpulan Alumni Universiti Kebangsaan, Kumpulan Kos Sukarelawan Polis Kos Suksis, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Sains Islam Malaysia. Tidak dilupakan rakan-rakan universiti dan rakan-rakan media, hadirin dan hadirat sekalian. Pagi ini kita panjatkan kesyukuran kerana buat kali ke-29 kita semua dapat berkumpul bersama di pentas persada ini. Pentas ini telah sama-sama menyaksikan 28 kupasan tajuk dan 6 tokoh yang telah menyampaikan syarahan masing-masing. Pelbagai isu semasa negara telah dibincangkan oleh ahli-ahli panel terkemuka negara, antaranya isu gelandangan, TPPA, hudud, buli di sekolah, jihad dan daulah Islamiah, Rohingya, banjir, sekolah satu aliran, jerebu, pemikiran jaringan Islam liberal, tragedi MH17 dan MH370 dan banyak lagi isu yang telah dipersadakan di pentas ini. Bersempena sambutan Hari Polis Negara ke-209 tahun ini yang diraikan pada setiap tahun tanggal 25 Mac, saya ingin meminta kerjasama daripada semua hadirin, boleh tak? Kalau hari lahir, kita ucapkan selamat hari lahir. Kalau Hari Polis Negara, kita ucapkan, ayo kita ucapkan kepada semua warga polis, selamat Hari Polis Negara. Selamat Hari Polis Negara. Terima kasih semua. Tan Sri seadanya daripada kami, Tan Sri. UKM, Polis Diraja Malaysia bersama UKM Pakar Runding Firma Perundingan Universiti bekerjasama mengaturkan untuk kita semua bersama-sama dapat mendengar sebuah syarahan yang akan disampaikan sebentar lagi oleh yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara, dengan tajuk syarahan beliau, Keselamatan Negara, Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Dan bagi meneruskan acara kita pada pagi ini dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Datuk Naib Chancellor bagi menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya bertindak selaku moderator majlis. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Syedri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara, tetamu istimewa pada saya sampaikan kepada Tan Sri, hari ini adalah hari yang amat bersejarah untuk Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu tepukan dan terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi untuk menerima jemputan kita. Barisan Kepimpinan dan Pengurusan Tinggi PDRM, saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengalu-alukan pegawai-pegawai tinggi PDRM yang dengan bangganya sebahagian besar adalah alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau mungkin pelajar-pelajar nak tengok, boleh minta jemput alumni-alumni daripada PDRM yang berpakaian, mungkin boleh dapat bangun supaya pelajar-pelajar kita dapat tengok. Kita ada beberapa ketua polis negeri di sini, nanti mungkin dapat berinteraksi
Saya mengucapkan setinggi terima kasih kerana dapat hadir bersama rakan-rakan daripada Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, kumpulan pelajar-pelajar Kor Sukses. Silakan bangun sekali, bagi IGP dapat tengok, bangun sikit. Kita yang bahagia Tan Sri, program ini adalah satu yang amat kami nanti-nantikan. Seperti mana banyak yang mungkin sedia maklum, saya berkesempatan dengan Tan Sri, untung kadang-kadang naik kapal terbang duduk sebelah dengan Tan Sri. Jadi saya ingat beberapa bulan yang lepas, few months ago, saya menyampaikan hasrat kepada Tan Sri, ingin sangat menjemput Tan Sri untuk datang ke Persada di UKM, dan bersempena dengan Hari Polis yang baru ini, maka kami pun memberanikan dirilah. Dan alhamdulillah, terima kasih Tan Sri sekali lagi atas kehadiran ini. Saya akan ringkaskan saja, cumanya tajuk kita hari ini begitu menarik sekali, keselamatan negara, polis dan masyarakat berpisah tiada. Tapi sebelum saya menjemput yang bagi Tan Sri, juga ingin saya alu-alukan sedikit bahawa bukan saja polis dan masyarakat, malah polis dan UKM juga berpisah tiada. Kerana yang bagi Tan Sri, seperti yang Tan Sri sedia maklum, hubungan antara Universiti Kebangsaan dan PDRM telah berlanjutan hampir lebih daripada 30 tahun. Bermula daripada tahun 1984, di mana kita memperkenalkan program Diploma Sains Kepolisan, dan kemudiannya di awal 90-an Diploma Siswazah Kepolisan, dan kemudiannya 2013-14 Sarjana Kepolisan. Ini program yang dijalankan oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang hari ini telah menghadirkan hampir 700 alumni daripada program-program sedemikian. Dan saya juga dimaklumkan bahawa Fakulti Undang-Undang, Fakulti Sains dan Teknologi juga telah menghasilkan kepakaran-kepakaran yang ada di PDRM. Suka juga saya memaklumkan bahawa kita mempunyai Kor Sukses yang hebat di UKM, sama lebih kurang hampir 200 anggota. Dan pada baru-baru ini saya difahamkan, semasa perbarisan tamat latihan inspektor di Pulapol KL, dua kadet yang simpan sini, iaitu kadet terbaik latihan akademik, kadet terbaik latihan akademik adalah Inspektor Nur Atikah binti Abu Bakar, adalah anggota sukses UKM dan pelajar daripada UKM dalam bidang sains actuary. Dan juga Inspektor Muhammad Fazli Muhammad Saleh, kadet latihan luar terbaik, juga adalah anggota sukses UKM dahulunya. Jadi dengan bangganya lah kita insyaAllah akan meneruskan hubungan yang begitu akrab ini. Yang bagi Tan Sri, platform pada pagi ini Persada adalah untuk Tan Sri dan juga PDRM secara umumnya untuk berkongsi pandangan dengan masyarakat di kampus dan juga masyarakat luar. Dan Persada ini merupakan satu platform yang amat bernilai tinggi, dan hari ini kami akan pastinya mendengar amanat daripada yang bagi Tan Sri, dan juga melihat dalam perspektif kacamata seorang ketua polis negara, bagaimanakah kedudukan keselamatan negara dan juga mungkin dalam konteks kita, masyarakat dan universiti ini, peranan-peranan yang harus kita mainkan bersama. Jadi dengan ringkasnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara, untuk tampil ke pentas dan memulakan perbicaraan kita pada pagi ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Yang busa saudara pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, yang dihormati Dato' Ketua Polis Negeri, yang berbahagia Dato' Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, yang berbahagia Dato' Div-Div Jemputan, pegawai-pegawai UKM dan PDRM, para siswa, siswi, alumni UKM, ahli-ahli Kor Sukses UKM, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian.
Alhamdulillah, saya tinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama mengimarahkan satu majlis ilmu yang diatur pada pagi ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih pada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, khususnya kepada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan, Naib Chancellor UKM, yang telah memberi penghormatan kepada saya untuk berkongsi pandangan di pentas ini berhubung isu keselamatan negara. Dan seperti mana yang disebut oleh Datuk Profesor tadi, ceramah ini diadakan sempena dengan sambutan Hari Polis yang ke-209 pada 25 Mac yang lalu, dan terima kasih di atas ucapan selamat Hari Polis tadi. Sesungguhnya kami warga PDRM amat berbesar hati dengan penghormatan yang diberikan dan menerimanya sebagai satu pengiktirafan oleh UKM kepada Polis Diraja Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Hadirin yang saya muliakan, saya amat bangga berdiri di hadapan hadirin yang majoritinya anak-anak muda terpelajar yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Sesungguhnya para siswa dan siswi adalah generasi muda yang dinamik, bersemangat wajar, gigih dan bersedia menghadapi sebarang cabaran yang mendatang. Pada andalah negara mendambakan harapan agar dapat meneruskan perjuangan dalam mengekalkan kesejahteraan dan keamanan negara yang kita kecapi ketika ini. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Begitulah pentingnya peranan beliau dalam membangunkan sesebuah negara. Hadirin sekalian, ceramah kita pada pagi ini namanya pun ceramah umum. Jadi saya akan memberi sedikit overview tentang keselamatan negara kita secara umum, dan saya bersedia untuk menerima soalan-soalan selepas itu, insyaAllah. Apabila kita membicarakan tentang keselamatan negara, kita tidak lagi boleh melihatnya dari sudut ancaman tradisional semata-mata. Dalam dunia tanpa sempadan pada hari ini, fokus keselamatan tidak hanya melibatkan ancaman ketenteraan, tetapi turut melibatkan aspek-aspek ancaman yang berkait dengan isu-isu politik, ekonomi dan sosial. Perkembangan ini turut memberi cabaran kepada PDRM dalam usaha mengekalkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketenteraman awam dan menjunjung kedaulatan negara. Peranan PDRM dalam memelihara undang-undang dan ketenteraman awam, mengekalkan keamanan dan keselamatan, mencegah dan mengesan jenayah, menangkap dan mendakwa penjenayah, dan akhir sekali mengumpulkan risikan keselamatan jelas termaktub di dalam Seksyen 3 Bracket 3 Akta Polis tahun 1967. Dengan kuasa yang diberi di bawah peruntukan undang-undang tersebut, PDRM dipertanggungjawabkan untuk mengambil tindakan terhadap sebarang bentuk ancaman yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan kesejahteraan negara, termasuklah hal-hal yang menyentuh sensitiviti perkauman dan agama serta juga perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan perpaduan kaum. Baru semalam kan kita dengar cerita di Ipoh di mana seorang lelaki telah merosakkan patung-patung di sebuah kuil di Ipoh. Budak ni tuan-tuan, dia adalah seorang doktor, baru saja dipecat daripada hospital besar Ipoh kerana mentalnya tidak stable, ya. Jadi saya harap masyarakat India di Ipoh itu bertenang kerana tindakan ini dilakukan oleh seorang yang tidak begitu stable mentalnya. Jadi kita telah pun menghantar dia untuk dirawat di Hospital Tanjung Rambutan. Jadi pihak polis telah berjumpa dengan ketua-ketua masyarakat
di Ipoh untuk memastikan bahawa mereka tenang berhadapan dengan situasi ini yang ya kita kira dilakukan oleh orang yang tak begitu siuman. Ya. Perkara pertama yang ingin saya kongsi bersama dengan para hadirin sekalian pagi ini adalah berkenaan dengan jenayah. Untuk makluman para hadirin sekalian, jenayah indeks bagi tahun 2015 berbanding dengan tahun 2014 ya, telah menunjukkan penurunan sebanyak 10.1%, iaitu ataupun 13,025 kes, sebanyak 56,824 kes berjaya diselesaikan ataupun 49.2%. Kes-kes yang dilaporkan telah berjaya diselesaikan pada tahun 2015 berbanding 50.1% kes yang berjaya diselesaikan pada 2014. Ada kekurangan lebih kurang 1%, penurunan lebih kurang 1%. Jenayah kekerasan secara keseluruhannya mencatatkan penurunan sebanyak 14.2% pada tahun 2015 berbanding tahun 2014, manakala jenayah harta benda mencatatkan penurunan 9.1% pada tahun 2015 berbanding tahun sebelumnya. Dalam usaha memerangi jenayah terancang, PDRM telah menubuhkan pasukan petugas khas yang kami gelar sebagai Staffok, manakala pasukan elit Special Task Force for Anti-Vice Gaming and Gangsterism atau STEG pula ditubuhkan antara lainnya untuk menangkap jerung-jerung yang menjadi dalang bagi kegiatan perjudian, maksiat dan gangsterisme. Jadi saya percaya sesiapa yang mengikuti tweet saya itu akan mendapat update terkini berkenaan tindakan-tindakan daripada kumpulan STEG dan juga Staffok ini. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam usaha membanteras dan memerangi jenayah, PDRM sedar bahawa sinergi yang ampuh perlu wujud antara PDRM dan masyarakat. Selari dengan usaha tersebut, PDRM telah menubuhkan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ataupun JPJKK khusus bagi membanteras jenayah dan menjaga kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan lain-lain stakeholders. Objektif utama jabatan ini adalah untuk mengurangkan jenayah menerusi sistem pencegahan dan pembanterasan yang berkesan, termasuk mengurangkan rasa takut di kalangan masyarakat terhadap jenayah. Ini dilakukan melalui pendekatan secara proaktif dan bersepadu bagi mencegah jenayah, mendidik serta membudayakan masyarakat tentang tanggungjawab bersama dalam mencegah jenayah, menghapuskan peluang melakukan jenayah, menangani dan mengurangkan persepsi masyarakat terhadap isu keselamatan, serta memainkan peranan konsultatif kepada komuniti, institusi pendidikan, institusi perniagaan, agensi kerajaan dan NGO-NGO. Usaha-usaha ini diharap dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan orang ramai terhadap perkhidmatan polis sekaligus merapatkan jurang di antara masyarakat dan PDRM. Setengah pasukan-pasukan polis di dunia ini dia menubuhkan satu lagi layer penguat kuasa yang dipanggil community policeman. Ya. Jadi community policeman ni dia tidak bersenjata, dia berpakaian polis, uniform polis, tapi tugasnya adalah bersama-sama dengan masyarakat di merata tempat untuk memberi perkhidmatan, apa juga nasihat dan sebagainya. Tetapi di Malaysia kita belum lagi menubuhkan satu unit yang dipanggil community policeman ini. Kerana kita juga melihat peranan ini dimainkan oleh satu badan NGO yang dipanggil Community Policing, yang jumlahnya telah mencapai
130,000 sekarang ini di seluruh negara. Ini satu badan sukarela yang diwujudkan di kawasan-kawasan perumahan ataupun di residential association. Malah kita mempergiatkan lagi usaha pencegahan jenayah melalui inisiatif-inisiatif NKRA yang telah dirangka serta memaksimumkan kolaborasi dengan agensi-agensi lain melalui pendekatan National Blue Ocean Strategy atau NBOS dalam menurunkan kadar jenayah. Saya selalu jumpa profesor dalam mesyuarat-mesyuarat NBOS yang mana ia melibatkan kolaborasi di antara semua agensi dan jabatan di negara kita ini. Khususnya saya ingin menyentuh ataupun berkongsi tentang maklumat jenayah narkotik. Dadah masih kekal sebagai ancaman kepada negara dan mendapat perhatian yang serius oleh PDRM. Malah kerajaan telah mengumumkan tahun 2016 ini sebagai tahun memerangi ataupun kempen besar-besaran memerangi jenayah dadah. Dadah bukan sekadar merosakkan akal fikiran dan pertimbangan manusia, tetapi juga membawa kesan yang amat buruk kepada masyarakat. Antaranya, peningkatan kes jenayah berat, kemusnahan tamadun terutamanya pemimpin masa depan, menjejaskan ekonomi negara dalam menyelesaikan masalah ketagihan masyarakat, pengabaian tanggungjawab kepada agama, keluarga, masyarakat dan negara, merosakkan kesempurnaan fitrah manusia serta meruntuhkan institusi kekeluargaan. Negara bukan sahaja rugi dari sudut kewangan akibat perbelanjaan pencegahan, rawatan dan pemulihan, malah kita kehilangan sumber manusia tenaga muda yang sepatutnya menjadi pelapis kepada kepimpinan negara di masa hadapan. Dalam memerangi jenayah narkotik, PDRM telah merampas pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM238 juta pada tahun 2015. Nilai rampasan ini meningkat 0.1% berbanding rampasan yang bernilai RM238.5 juta pada tahun 2014. Melihat kepada ancaman semasa, PDRM juga telah menubuhkan satu unit khas yang dipanggil Sting bagi tujuan menangani dan menguruskan kes-kes jenayah dadah dengan lebih efisien. Alhamdulillah, saya juga berkongsi maklumat ini bahawa pasukan Sting ini telah mendatangkan bawa banyak kejayaan dalam membanteras kes-kes pengedaran dan pemrosesan dadah. Hadirin yang saya hormati sekalian, satu lagi jenayah yang turut mengancam keselamatan negara adalah jenayah komersial. Jenayah ini memberi kesan lebih menggerunkan berbanding jenayah konvensional kerana ia berpotensi menjejaskan prestasi kewangan organisasi komersial di negara kita. Sekiranya jenayah ini dibiarkan, ia akan memberi kesan negatif terhadap ekonomi negara dan akhirnya ia boleh menghakis keyakinan ahli perniagaan tempatan dan asing untuk melabur di negara ini. Untuk makluman hadirin, jenayah komersial telah memperlihatkan peningkatan sebanyak 15.5% bagi tahun 2015 berbanding tahun sebelumnya, yang mana penyumbang utama kes ialah kes tipu dan pecah amanah jenayah. Dalam memerangi jenayah komersial ini, PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sentiasa membuat risikan dan operasi terhadap sindiket-sindiket yang terlibat. Alhamdulillah, bagi tahun 2015 yang lalu, banyak kejayaan operasi dan tangkapan yang telah dilakukan, khususnya yang bergerak secara bersindiket. Antara sindiket-sindiket tersebut termasuklah sindiket penipuan Macau Scam, African Scam dan sindiket penipuan pelaburan forex. Dalam sindiket Macau Scam ni, datuk-datuk, tuan-tuan semua, kumpulan yang beroperasi di negara kita ni datangnya daripada Taiwan, kebanyakannya daripada Taiwan.
mereka menubuhkan satu unit atau set up di negara kita ini, tetapi sasaran mereka adalah warga rakyat mainland China. Jadi apabila kita tangkap mereka, kita tidak dapat menuduh mereka di negara ini. Jadi mereka terpaksa kita hantar balik ke negeri China untuk menghadapi tuduhan di sana, kerana mangsa-mangsanya semua di sana. Tapi mereka menggunakan rangkaian perhubungan kita yang efisien ini untuk mereka menipu rakyat warga China di China sana tu. Dan tidak lupa juga, saya ingin sekali lagi mengingatkan pada semua anak-anak, adik-adik, tentang love scam ni oleh kumpulan daripada Western Africa ni. Begitulah publicity yang kerap kita bagi tentang penipuan oleh kumpulan daripada West Africa, ya, terhadap wanita-wanita, gadis-gadis kita. Tetapi masih ada juga lagi yang terpedaya dengan tipu helah mereka ini. Mereka akan mengiklankan gambar yang orang yang handsome-handsome dalam dalam internet, dan akan cuba apa nama tu, memperdaya wanita-wanita kita. Dan ramai yang terpedaya sebenarnya, ya, ramai yang terpedaya. Jadi saya nasihatkan supaya adik-adik kita lah, khususnya yang ini baru timbul pula, bukan saja wanita yang kena tipu, lelaki pun ada yang kena tipu oleh kumpulan yang sama tapi menggunakan wanita pula. Jadi ini trend yang terbaru sekarang ini. Jadi jangan ingat yang kaum Adam ini tidak terpengaruh, ramai lagi yang akan terpengaruh, saya percaya. Jadi sepanjang tahun 2015, seramai 6,091 orang telah berjaya ditangkap bersabit kesalahan jenayah komersial. Daripada jumlah tersebut, 4,204 tangkapan adalah membabitkan kesalahan jenayah penipuan dan juga pecah amanah jenayah. Seramai 4,963 merupakan warga tempatan dan 1,128 membabitkan warga asing. Saya pun heranlah, warga apa nama Western Africa ni, dia cukup suka mensasarkan orang kita ni. Kerana saya rasa orang kita ni mudah dimainkan emosinya. Jadi mudah dipengaruhi. Saya maksudkan bukan saja wanita tetapi lelaki juga. Sejak Januari hingga Mac tahun 2016, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah mengadakan jumlah 1,750 operasi bagi membatras kes-kes jenayah komersial. Daripada operasi-operasi tersebut, seramai 1,991 orang telah berjaya ditangkap. Para hadirin sekalian, seterusnya kita akan berbicara sedikit tentang ancaman gerakan militan yang menjurus kepada kegiatan Daesh, Islamic State. Sebagaimana yang kita sedia maklum, terdapat rakyat negara Malaysia yang terpengaruh dengan gerakan pengganas antarabangsa seperti Islamic State ini. Setelah terpedaya dengan daya dan doktrin perjuangan yang bertentangan dengan ajaran Islam, apatah lagi pengaruh doktrin dan daya untuk menyertai perjuangan dan jihad pada masa kini yang mudah dikembangkan secara maya. Justru ia memerlukan pemantauan secara strategik dan taktikal bagi membendungnya. PDRM sentiasa meningkatkan pemantauan dan pengumpulan intelijen ke atas kumpulan IS ini, ekoran kenyataan pemimpin mereka melalui media online untuk serangan ke atas kepentingan barat di beberapa buah negara termasuklah Malaysia. Sehingga kini jumlah tangkapan ke atas elemen IS di negara kita adalah seramai 179 orang. Dari segi tindakan ke atas tahanan secara keseluruhan, 55 orang telah kita tuduh di bawah SOSMA, ya. 29 orang ditahan di bawah POCA, Prevention of Crime Act,
14 orang telah diusir keluar di bawah akta immigration dan bakinya telah dibebaskan kerana kekurangan bukti. Tetapi yang dibebaskan ini kita pantau 24 jam kerana kita takut mereka akan kembali kepada pengaruh Daesh ini. Bagi membendung sebarang kemungkinan serangan di negara ini, PDRM akan terus menjalankan tindakan-tindakan proaktif jangka pendek serta panjang, termasuklah melakukan pembersihan terhadap mana-mana individu serta rangkaian atau sel-sel IS di seluruh negara. Beberapa operasi pencegahan masih dan sedang berjalan bagi membendung ancaman ini. Bagi jangka panjang, program engagement, pemulihan dan de-radicalization akan dipertingkatkan untuk memberi kesedaran kepada rakyat agar tidak terpengaruh dan terjebak dengan daerah IS yang jauh menyimpang dengan ajaran Islam sebenar. Kita baru saja menubuhkan satu yang kita panggil counter messaging center, di mana semua message-message yang disebarkan melalui social media ini kita counter melalui counter messaging center ini yang dikendalikan oleh cawangan khas PDRM. Jadi kita telah melihat bahawa counter messaging center ini yang terdapat di Emirates menempuh banyak kejayaan. Jadi kita emulate di counter messaging center itu untuk kita apa nama tu, untuk kita jalankan di sini dalam usaha kita memerangi daerah IS ini. Kita tidak akan memberi ruang dan peluang kepada sesiapa juga ya untuk terlibat ataupun mengambil peluang untuk melibatkan diri dalam jenayah ataupun dalam pengaruh Daesh ini. Apabila kita mendapat apa juga maklumat tentang penglibatan individu atau mana-mana kumpulan, kita akan mengambil tindakan proaktif. Itu sebabnya tangkapan kita ramai 179 orang ya. Dan kita percaya bahawa masih lagi ada di Syria sana tu rakyat kita berjumlah lebih kurang tak lebih 50 orang yang kononnya berjuang untuk negara Islam ya. Ada di antara mereka ingin kembali tetapi mereka tidak dapat berbuat sedemikian kerana mereka juga dikawal oleh apa nama tu askar-askar Islamic State yang ada di sana itu. Jadi apapun, kalau kita cubalah bantu ya. Kalau betul-betul mereka ingin kembali ke negara ini, insyaAllah kita akan cuba bantu mereka. Seramai 13 orang warga kita telah terkorban ya, atau terbunuh di dalam aktiviti bom berani mati. Jadi begitulah kuatnya pengaruh Daesh ini terhadap manusia ini, dan kebanyakannya orang muda ya? Kebanyakannya awal 20-an, saya rasa umur ini mudah untuk mereka pengaruhi. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, seterusnya saya akan menyentuh sedikit tentang satu lagi isu menarik perhatian umum, iaitu keselamatan pantai timur Sabah. Untuk makluman hadirin, keadaan keselamatan di kawasan S-Zone ketika ini secara umumnya adalah terkawal, tetapi bagi memperkukuh keselamatan di zon tersebut, PDRM telah mengambil berbagai-bagai langkah. Ya, kita tahu bahawa kita telah mengambil tindakan curfew di kawasan pantai timur itu daripada masuk matahari hingga hingga pagi. Ya, untuk kita mengawal sebarang laluan oleh bot-bot di sepanjang pantai timur Sabah ini. Pantai timur Sabah itu panjangnya 1,700 kilometer ya. Dan yang paling dekat sekali dengan sempadan selatan Filipina
cuma lebih kurang 20 lebih nautical mile. Jadi memakan masa tak sampai 40 minit untuk bot laju untuk datang ke negara kita. Alhamdulillah kita telah berjayakan, kita telah berjaya mematahkan banyak percubaan untuk masuk ke pulau-pulau di negara kita di sepanjang pantai timur Sabah itu. Tetapi yang terbaru ini kalau kita tengok tindakan kumpulan KFR ni, Kidnap for Ransom, ya, KFR. Kumpulan ini telah mengambil kesempatan terhadap takbut, bot-bot tunda yang lalu di berhampiran dengan perairan antarabangsa. Jadi mereka lebih kurang macam pukul curi lah, ya. Mereka datang serang kita punya bot tunda yang melalui hampir perairan, hampir apa nama tu, laut apa, sempadan antarabangsa itu, dan lagi balik ke negara kita. Ialah ini juga perlu kita tangani, dan PDRM akan mengambil semua langkah-langkah yang perlu dalam kita memastikan kawasan perairan dan kepulauan negara kita selamat. Dan yang terbaru, kita telah mewujudkan forward operation base kita, di satu di Pulau Mabul dan yang satu lagi di Kampung Karakit di Bangi, di Kudat. Jadi saya yakin dengan adanya forward operation base ini, kita boleh menggerakkan kita punya strike force dengan lebih cepat lagi untuk menangani apa juga ancaman daripada musuh yang akan menghampiri negara kita melalui dua kawasan ini tadi. Berkenaan dengan empat orang warga kita yang masih lagi dicolek oleh pencolek di selatan Filipina, saya mengikuti apa juga perkembangan di sana itu, di Cebu, di mana keluarga mereka telah melahirkan rasa frustration mereka, kononnya kita tidak berbuat apa, ya. Saya ingin menyatakan di sini, pegawai tinggi dari Bukit Aman baru saja kembali daripada Manila, dalam kita membuat rundingan dengan pihak berkuasa Filipina untuk menangani dalam usaha kita untuk mendapatkan pembebasan terhadap empat orang warga kita yang masih lagi disimpan oleh penculik di kawasan selatan Filipina itu. Percayalah, walaupun kita tidak membuat apa-apa kenyataan kepada akhbar, ya, sebabnya adalah demi keselamatan mereka juga. Kerana jika banyak kita bercakap, kita risau keselamatan mereka akan diancam. Tetapi saya ingin meyakinkan, memberi keyakinan kepada keluarga mereka, sahabat andai, bahawa kita sedang melakukan segala-gala yang boleh untuk kita memastikan mereka dapat diselamatkan. Jadi percayalah pada kami, kerana ini adalah tanggungjawab kami untuk memastikan keselamatan warga kita. Jadi kita tidak akan lari daripada tanggungjawab ini, dan kita akan mengambil apa juga tindakan yang perlu dalam kita memastikan keselamatan mereka. Para hadirin yang saya hormati sekalian, satu lagi isu yang ingin saya kongsikan adalah tentang perdagangan manusia dan penyeludupan migran. Kita dulu dengar cerita pasal kubur besar di sempadan yang telah ditemui, ya, dan berbagai-bagai tuduhan dilemparkan bahawa kita ni facilitate apa nama tu, penyeludupan manusia dan pemerdagangan orang dan sebagainya. Tetapi percayalah bahawa kita tidak akan membenarkan perkara-perkara ini berlaku dengan sewenang-wenangnya. Dan
sebarang langkah yang telah kita ambil sekarang untuk memastikan sempadan negara kita itu tidak mudah dicerobohi oleh musuh-musuh. Kawasan Bukit Wang itu yang di mana kubur besar itu ditemui sekarang menjadi kawasan latihan kita, zon latihan pasukan elit kita, pasukan komando kita, ya. Jadi kehadiran kita akan sentiasa ada di sana dalam memastikan tidak ada pihak yang cuba mengambil peluang untuk menggunakan tebing, ya. Ini Bukit Wang tu dia tebingnya tinggi. Dia not accessible to manusia kalau daripada sebelah Malaysia ni. Tetapi daripada Thailand dia mendata sikit. Dia mendata dan dia turun tebing curam tu. Saya rasa ramai rakan-rakan media yang ada pergi ke sana dan mereka faham kedudukan muka bumi di situ. Tetapi itu sekarang kita telah jadikan zon latihan unit elit komando kita. Dan saya yakinlah tak, kalau dia orang berani nak tu Datuk Jaafar tu bekas komando kita. Pada Jun tahun 2014 Malaysia jatuh dari kedudukan tier 2 watch list, ya, senarai pemerhatian, ke tier 3 iaitu penarafan paling rendah dalam penguatkuasaan membanteras pemerdagangan manusia. Bagaimanapun, pada Julai tahun 2015, Malaysia telah dinaikkan semula ke tier 2 ekoran terdapatnya usaha-usaha yang dilaksanakan ke arah membanteras pemerdagangan manusia. Jadi, dalam usaha kita mengenal pasti dalang-dalang yang terlibat yang dalam insiden kubur besar itu, kita baru saja mendapat kelulusan daripada peguam negara untuk menuduh, kalau tak silap saya, 6 orang yang sekarang ini kita tahan di depo tahanan immigration di SIG tu, di Belantik, di SIG. Jadi kita akan mengeluarkan mereka dan kita akan tuduh mereka di bawah SOSMA sebenarnya, ya, kerana aktiviti pemerdagangan orang yang terlibat dalam kubu besar. Tapi semuanya bukan warga kita, semuanya warga Bangladesh, warga Myanmar dan warga Thailand. Para hadirin yang saya hormati sekalian, masalah keselamatan negara ini luas kalau kita nak perbincangkan, ya. Jadi seperti mana saya sebut tadi, saya through this few topics dahulu dan saya bersedia untuk disoal dalam apa jua hal berkenaan dengan isu-isu keselamatan negara. Dan sebelum saya menutup siaran umum saya ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati anak-anak, siswa-siswi, ya, saya lebih suka panggil anak-anak lah, agar mengambil pendekatan yang berhemah dalam menggunakan kemudahan media sosial. Ya, inilah satu lagi perkara yang banyak disalahgunakan, memfitnah sana sini. Mudah saja sekarang ni nak fitnah. Jadi kadang-kadang tu orang yang difitnah ni kita dapat banyak pahala lah daripada dosa kering orang tu. Tapi iyalah, nasihat saya, janganlah disalah tafsir, dan apa yang saya sebut tadi jangan salah tafsir pula sebagai satu tindakan yang bertujuan untuk menyekat kebebasan bersuara, ya. Kerana kita harus sedar bahawa kebebasan yang diperuntukkan untuk kita bebas bersuara di bawah Perlembagaan Persekutuan seperti mana universal rights lain-lainnya datang dengan safeguards, ya. Datang dengan safeguards atau limitation yang bertujuan menjaga kepentingan semua pihak. Jadi negara kita, sebuah negara berbagai agama, berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai culture. Jadi dalam social contract kita di dalam perlembagaan itu, we are expected to respect
each other's culture, rights dan sebagainya. The preamble to the Universal Declaration of Human Rights boldly proclaims that the foundation of freedom, justice and peace is the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family. Sadly, we have become obsessed with our own rights without any corresponding sense of duty, obligation or responsibility. And I truly believe that with rights come responsibilities, for our privileges can be no greater than our obligations to those around us. Jelasnya, apa jua yang kita lakukan haruslah mengambil kira bahawa ianya tidak menjurus kepada menghasut, menfitnah, mengaib atau menjejaskan perpaduan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara kita. Jika kita berbuat demikian, maka berarti kita sendiri telah mencabul hak asasi orang lain. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, PDRM akan terus memastikan bahawa keselamatan dan kepentingan masyarakat sentiasa terpelihara. Namun, apa yang kita kecapi selama ini tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama yang erat antara PDRM dengan masyarakat, termasuklah universiti sekali. Adalah menjadi harapan saya agar masyarakat akan terus bersama kami dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, kerana jelasnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya Universiti Kebangsaan Malaysia, bagi menjayakan program pada hari ini. Semoga program ini memberi manfaat kepada seluruh hadirin, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.